Wes. Sekarang hari Jumat. Ada Om Robin, ada Om Adit. Jumat weekend. Hari ini Om Ado bawain kado, entar. Aduh. Valino. Hahaha. 30, 26. 35, 26. Valino yang lagi ngetren. Yeah. Ini kerja sama Valino sama apa? Dit? Overdose. Ini kerjasamanya Valino sama Overdose nih. Materialnya katanya PVC apa? PVC berapa persen gitu? PVC berapa persen? Ada rubber sedikit ada. Ini yang kenapa istimewanya karena baru keluarnya kali ini dengan ban telapak yang kita pakai yang biasa standarnya 26 mili kan. Ban-ban 20 mili nih. Nah, ini dia pakai dengan yang edan 30 mili. 30 mili, 30 mili. Saat gua dapat ini masih overdose-nya baru modelnya model-model begini nih. Model-model apa sih namanya? Five spoke lah. Five spoke itulah modelnya kayak aduh. Kita jaga jarak nih ya. Meter meter. Enak ngomongnya. Nah, ganti nih pakai. dia five spoke. Loh. Wih, dapat emblemnya loh. Valino, emblemnya keren. Model-model five spoke ini packagingnya mewah sih. Ya mewah karena harganya juga lumayan ya, Dit ya. Lumayan banget. Jadi dia jualnya per dua piece gini harganya gue lupa, pokoknya gue beli mas sengaja belang depannya 26, belakang 30 mili sekitar berapa? 1,4 dengan ban ya? 1,4 lah kurang lebih. 1,4 sudah sama ban, pelek dengan ban. Kenapa belang? Karena pengen belang aja sih sebenarnya sih. Pengen belang aja sih sebenarnya ditanya aja. Biar ditanya sih. Ini materialnya overdose enggak bisa kategorinya ini yang bannya nih. Bukan super high traction sih, tapi high traction karena lumayan agak lembek, tapi enggak selembek punyanya si Topline ya. Topline punya lebih lembek yang super high traction. Lembek, high traction ini mau masuk. Nah. Dusnya keren, bisa lihat. Ada namanya, wah segala macam. Kita langsung unboxing aja nih. Ini yang 26 mili dia ada kategorinya tulisannya 26 mili dengan 30. Dusnya mewah banget untuk sekelas ban ini sih. Dapat ininya juga. Yang sebenarnya ini pakainya enaknya pakai ring karet sih ya. Cuman gue udah pesen, tadi tinggal di rumah karetnya. Gue udah beli karetnya yang punya Topline jadi nggak usah pakai inner lagi, cukup pakai karet. Nanti gue tunjukin gue kalau gue punya semua udah pakai karet yang ini sih. Jadi kalau boleh sih lihat contoh yang depannya dulu ya. Gue sekarang juga pakai Topline, kondisinya juga belang offset 7 dengan offset 10 belakang. Pakai DSR 5 Topline punya super high traction. Yang ini gue pesen dengan offsetnya depan itu offset 7, belakang offset 9. Tapi belakang offset 9 tapi ketebalannya itu jauh banget tuh. 30 mili, 3 cm. Nah, ini DSR 5. Sebenarnya kalau super high traction itu direkomendasiin lu pakai karet. Bukan pakai inner busa karena inner busa lu karena kan kita ngejar fleksibel kan ya. Ngefleknya si ban. Ini super traction nih gua kasih unjuk ya. Jadi karet begini doang. Kenapa karet? Karena dia supaya bentuknya itu si ban itu si pelek itu karena lebih lembek pada ban nih. Jauh kan tuh? Gua lihat tuh. Ini super traction nih. Ini kategorinya si high traction kalau gua bilang. Tapi enggak tuh, lembek. Kalau dia enggak pakai karet ketika lu pasang innernya ngelipat atau apa, dia akan merubah pelek dan akhirnya pelek lu kayak spelek karena material dia lebih keras, lebih lembek daripada ban. Jadi rekomendasinya sih lu pakai karet beginian
supaya bentuk si bannya tuh, bentuk pelek itu nggak berubah karena kondisinya bannya lebih keras. Ini gua coba pakein depan ya, ini yang perbedaannya. Ini buat depan nih, ini offset 7, 26 mili, ini offset 9, offset 9-nya ini 30 mili, lo lihat. Ini. Lo lihat. Jauh banget kan? Ini gua coba pakai depan dulu ya. Pakai karet. Kalau ini kan depan begini, berarti ya rotasi begini. Dia sih nggak ada rotasinya ya. Valino ini nggak ada rotasinya. Dia kategorinya Pergia. Valino. Karena dia ngikutin ban aslinya, seri ban aslinya. Kalau kita tuh kayak ada yang seri berapa, nah dia ngikutin. Jadi ban ini motif tapaknya tuh ada ban aslinya. Jadi ngejar realistik. Nah ini gue pasangin begini karetnya. Dia juga nggak ada pemberitahuan depan belakang sih ya. Ini dia juga nggak ada kasih tahu Valino-nya. Pergia ini casing gini bannya doang. Nah ini kok pasang nih, kurang lebih kan dia begini, berarti bannya oke. Nah ini tinggal lu dorong dikit. Nah kalau karet baru nggak meleot-leot sih. Kalau karet baru cenderung biasanya langsung masuk. Kalau ini karena gue karetnya udah berapa kali pakai, jadi agak meleot-leot. Jadi lu mesti sedikit di kayak dimasuk-masukin gitu, ditekan-tekan pinggirannya supaya dia masuk tuh. Nah, tuh bentuknya bagus kan? Lu lihat bentuk ini bagus banget. Nggak berlundung dan peleknya agak lembek kan nih. Ini ban kiri, gua akan pasang. Kebetulan ini offset 7. Yang sekarang gua pakai ini offset, kalau nggak salah 5. Jadi agak keluar sih 5 mili, tapi nggak apa-apa, ntar nih gua tinggal bisa. Karena gua ada spacer 1 mili yang mesti gua copotin. Kalau ngelihat ininya tuh jauh banget, 26 standar sama ini 30 mili. Tapi kalau dari diameter luarnya sama. Enggak, lebih gede tuh. Masa? Lebih gede. Tuh. Lebih gemuk. Iya, lebih gemuk. Ini bener enggak kena ini? Harusnya, coy. Tapi enggak seret. Berapa mili keluar? Kena sih pasti ya. Iya. Banyak kan? Enggak lah. Rotak-rotak. Ya kena sih dikit belakangnya. Ini karena dikit. Iya, armnya mesti dimasukin lagi. Gua malas sih betul ini. Maksudnya bisa aja sih armnya dimasukin lagi sebenarnya. Kalau dikatasin? Kena. Karena bannya terlalu keluar. Kurang masuk 1 mili sih. Kalau mau enak emang harusnya dimasukin armnya. Tapi kalau dimasukin armnya mobilnya nggak akan enak. Ya, nggak juga sih kalau 1 mili akhirnya jadinya masih oke. Okay, masih oke okay juga sih sama. Cobain lah gripnya. Kita mau cobain ini gripnya nih. Bentar, kita shoot dulu.
nyobain nih. Tadi udah nyobain mobil yang ini soalnya. Warna boot mau coba satu ban lagi yang kira-kiranya menurut dia juga kenceng traksinya, mau dibandingin sama Valino. Ban apa? Apa? Ban apa? Sama, Valino juga. Hah? Valino made Indonesia? Si traksinya sih gila sih. Lu kayak pickup speed-nya tuh abis lu nge-break agak, dia langsung pickup speed cepet bener. Karena gak tau ban itu. Ya Allah tuh denger. Gila, parah. Gimana, Dit? Gimana, menurut lo? Kayaknya kita harus masukin nih, Valino. Hah? Harus masukin kayaknya nih. Lo denger itu tuh, suara warna boot tuh? Secara traksi, lo mau pakai ban baru, pakai ban amplas, ya akan kalah. Karena nggak ada delay sama sekali, kalau amplas mungkin masih ada delay, mungkin sekitar 1-1.5 lah ya. Iya. Kalau ini throttle lo segimana, ya mobil lo maju segitu. Iya. Gitu aja. Hah? Ini, oke. Mau nyoba lagi deh pakai resep baru. Dan belakangnya ini setelah pakai beberapa lap kayaknya nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu apa ini ya. Gimana warna boot? Keren, harga nggak bohong. Kenceng ya banget. Gimana sih tiga yang milih? Cuman ya nggak tahu nih di ini diperbolehkan apa enggak ya. Kalau ada sponsor sih, mantep. Ban setelah beberapa putaran masih cukup awet juga. Gak cepet juga ya, gak cepet baris ini. Oh iya ya, benar. Dia makin kebakar, makin lengket rupanya. Dia rupanya habis kepake tuh kebakar. Lebih lengket ternyata daripada yang barunya. Jadi emang kerasa agak konsisten sih.
Tapi ini oke banget sih bannya. Cuman ya gue nggak tahu sampai kapan bisa dipakai untuk balap beneran. Tapi ya kalau buat sekedar landing ini gila banget ya. Tengah-tengah kenceng sih, kenceng banget. Mantul bener ya. Nah udah nanti gue akan coba baru. Coba nanti gua coba bis yang baru ya. Oke, okay, nanti next. Sampai ketemu. Yuk. Halo guys, ini Albert. Balap internasional. Ledek. Internasional yang pertama Indonesia sering lihat tapi ini. Kan opat lagi gue nunggu. Salah bener ini. Passwordnya apa? Kok nggak pakai phone gua? Enggak. 1 sampai 0. Sampai 0. Iya. Kalau masalah paket balap akan pakai balap apa enggak nggak tahu, kita nggak tahu sih perkembangan tren kedepannya ya. Tapi bisa juga jadi bisa terpakai, tapi kita nggak tahu persis apa yang terjadi lah. Itu aja sih. Ya wis, nanti dilanjut settingannya, tapi ini enak banget. Gue mesti rubah tracklistnya karena agak kelebaran 2 mili keluar, mili 2 mili lah, semili lah sih ini sebenarnya. Dan gue mesti ini tapi gue agak males betulin teknisnya, jadi ya udahlah dipakai aja dulu. Oke, see you video berikutnya ya, bye.